Maskernya udah dipakai belum? Ah, shalom. Selamat hari Minggu. Tanggal 19 September 2021 ini hari yang indah untuk kita nikmati. Bersyukur selalu kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya selalu ada untuk kita. Selamat datang pada ibadah hari Minggu jam 10 pagi lewat youtube.com/nwichurch. Sekalian ngingetin nih, minggu depan adalah hari Minggu yang juga ditunggu-tunggu oleh kita semua. Karena akan ada a conversation. Untuk minggu depan yang akan berbagi tentang firman Tuhan adalah para hamba Tuhan, Pastor Raguel Lewi, Pastor Christopher Tapiheru, dan Pastor Garen Lumoindong sebagai tamu. Ini seru banget. Tapi minggu depan ya, minggu ini lain cerita. Nah, ada akun media sosial yang sudah pasti harus diikuti oleh jemaat sekalian, juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah New Wine International Church. Ada Instagram, ada Facebook, dan ini yang baru, ada TikTok @NWChurch. Siapa nih ngelola TikToknya ini? Boleh juga tampil sekali-sekali di situ. Kalau Anda merasa udah nyaman dengan gereja ini dan ingin ikut berkontribusi untuk bekerja di ladang Tuhan, silakan bergabunglah dengan kami dengan pertama-tama mengisi terlebih dahulu formulir virtual yang muncul di layar. Dan minggu ini gereja menyiapkan seluruh program yang luar biasa di sepanjang minggu. Dimulai dari hari Selasa jam 8 malam, lebih dalam lagi di akun Instagram gereja. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua boleh tanya-tanya tentang tema khotbah yang disampaikan hari ini pada acara lebih dalam lagi di hari Selasa besok. Kemudian ada Bible study yang dibuka untuk umum, jadi bisa ajak lebih banyak orang untuk bergabung setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Connect group diadakan 2 minggu sekali, dan jadwal berikutnya catat baik-baik tanggal 23 September 2021 jam 8.30 malam lewat Zoom juga. Hari Jumat, acara favorit kita semua yaitu Live Worship at Home bersama dengan Gembala Pastor Robert dan Pastor Lia Sutanto lewat akun Facebook, YouTube, dan juga di Instagram @robertliasutanto. Jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Setelah Worship at Home, udah tahu dong ada acara apa? Ada The Sacred Marriage. Ini adalah sebagai sebuah wadah kepada pasangan menikah untuk belajar pendalaman Alkitab, khusus buat yang menikah. Hari Sabtu jam 9 malam kita punya program Single Class Set Night Favor. Mantap ini. Dan kelasnya diperuntukkan bagi individual yang sudah pernah mengikuti kelas Bible Study dan juga Blesses. Untuk para wanita, wanita NWI, ada Ladies Bible Study and Discipleship Class yang dibuka untuk umum, dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 malam lewat Zoom. Kemudian untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat semua yang ingin menyampaikan persembahannya untuk Tuhan, mengembalikan persepuluhan bahkan donasi untuk gereja, Anda bisa salurkan lewat nomor rekening yang tertera di layar, juga bahkan lewat dompet digital di era yang selalu semakin mudah karena teknologinya semakin maju ini. Termasuk juga untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 lewat program Rp5.000ku. Caranya Anda menyisihkan Rp5.000 saja per hari yang Anda bisa transfer setiap minggu atau setiap bulan ke nomor rekening yang berbeda yang muncul di layar sekarang. Jangan lupa pakai kode unik di belakang transferannya, yaitu 019 sebagai penanda untuk program Rp5.000ku. Terima kasih ya untuk segala kemurahan hati dan keinginannya untuk sama-sama bekerja di ladang Tuhan bersama dengan gereja New Wine International Church. Dan izinkan gereja juga melayani Bapak dan Ibu sekalian meskipun di masa pandemi, kantor kami masih work from home, tetapi pelayanan tetap berjalan. Yang butuh konseling, yang butuh ibadah penyerahan anak, mau didoakan secara khusus, apapun bentuk pelayanannya, kami siap untuk melayani Anda, dan Anda harus menghubungi nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup dari pengumuman ini, saya ingin mengingatkan kemanapun saudara pergi harus menggunakan masker. Ini mandatory, ini adalah kewajiban kita untuk saling menjaga bukan hanya diri sendiri tapi juga menjaga orang lain. Saya mendorong Anda untuk melengkapi target vaksinasi sebanyak 208 juta masyarakat Indonesia, di mana sekarang baru 100 jutaan yang divaksinasi. Ayo datangi gerai vaksin dan dapatkan vaksinasi untuk kebaikan kita bersama.
rajinlah mencuci tangan, jagalah jarak dengan orang lain, jangan kendor dalam protokol kesehatan. Mari kita mulai beribadah, datang kepada Tuhan, saya pimpin dalam doa. Bapa, Tuhan yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala hal yang baik yang kami terima daripada Tuhan. Bahkan hal-hal sulit yang sedang kami alami yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya ini semua tidak lepas dari pandangan Tuhan. Hal-hal ini membuat kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan kalau kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Ajar kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini supaya kami dimerdekakan, hidup kami berkualitas, produktif, dan kami efisien menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Morning Church, happy Sunday. We know that His love is amazing and incredible. We are talking about our God. Come on, let's sing it out. Give me that joy like a river. You give me that mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace like never before. There's nobody like that, like that. Mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace like never before. There's nobody like God. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God. So good, you're so good, you're so good, you're so good.
sing it together. I'm talking about my God, my God. There's nobody like my God. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God. A throne of thanksgiving made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Inhabits the song of His saints and lives in their praises. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving made for the King of Kings. Joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Together as one, with music and singing, rejoice in all that the Father has done. Let's live up and over it. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of grace, a throne of thanksgiving made for the King of Kings. Joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. A throne of thanksgiving made for the King of Kings. Sing out a joy.
joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. Goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, build Him His temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is lebih dalam.
dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku selalu diam dalam bait, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Shalom Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, salam jumpa dan salam sejahtera dan sehat selalu. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya Dr. Dwijo Saputro akan mengajak saudara untuk berpikir tentang satu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan atau terlewat atau tidak peduli atau mungkin pernah, tapi belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang mau saya sampaikan, yaitu tentang apa yang sudah kita kerjakan sebagai manusia yang diutus Tuhan ke bumi ini. Apa yang sudah kita lakukan sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, datang ke dunia, mati di kayu salib, menanggung segala dosa manusia, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk bersyafaat bagi kita semua yang menjadi milik-Nya, mencurahkan Roh Kudus dan berjanji akan datang kembali. Puji Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Tentunya kalau berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan, kita memandang Yesus, berpadanan dengan Yesus. Apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus lakukan. Bukankah Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Seperti di Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 29. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Mari dalam waktu yang singkat ini saya ajak saudara untuk memahami, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong saudara dan saya untuk mempunyai cara pandang yang baru sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Yesus. Undangan Yesus, undangan kita yang ada di dunia ini bagi seluruh manusia. Undangan gereja yang ada di dunia ini bagi sekitar di mana gereja itu berada adalah satu undangan untuk memberikan perhatian, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan solusi supaya manusia boleh bertumbuh, boleh berkembang dengan sehat, dengan sejahtera. Bukan hanya secara fisik, tapi tentunya secara mental dan spiritual. Maksudnya apa? Karena Tuhan Yesus melakukan undangan, mengadakan undangan, mari datang kepadaku. Dan siapa yang diundang? Siapa yang dipedulikan? Siapa yang ditunggu-tunggu? Siapa yang dicari?
Siapa yang mau ditolong? Yaitu mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Alkitab mengatakan mereka yang letih lesu dan berbeban berat adalah mereka yang tetap hidup dalam pelanggaran, tetap hidup dalam dosa, tetap hidup dalam ketakutan yang timbul akibat dosa. Saudara perhatikan, Alkitab mencatat setelah manusia itu berdosa, di kitab Kejadian, Adam dan Hawa berdosa, mereka begitu diliputi oleh ketakutan dan rasa malu yang luar biasa. Dan ketakutan dan rasa malu luar biasa itulah sebagai bukti ada dosa yang memisahkan manusia dengan Allah dalam persekutuan yang penuh dengan kasih. Artinya manusia telah kehilangan kasihnya Allah. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan perintah yang terutama yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, seluruh kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi pada waktu mereka tidak lagi bersekutu dengan Allah, kondisi manusia selalu dalam keadaan takut, tertekan, malu, dan itulah yang kemudian merusak cara berpikir, berperasaan, dan tindakan dari manusia. Jadi gereja ada di dunia mempunyai satu panggilan yang utama adalah untuk memberikan undangan kepada setiap manusia supaya datang kepada Tuhan, supaya mereka boleh diberikan kelegaan. Kelegaan artinya mereka sehat, mereka terbebas dari dosa, mereka tidak lagi mengalami satu beban yang berat, sehingga hidup mereka boleh dikatakan ada dalam damai sejahtera dan sukacita. Bukankah Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma bahwa kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pribadi manusia pada dasarnya terdiri dari berbagai aspek kehidupan di dalam pribadi manusia, yaitu biologis, psikologis, psikoedukasi, psikososial, dan spiritual. Nah tentunya di dalam aspek biologis, psikoedukatis, edukasi, psikososial, dan spiritual, tentunya di dalamnya ada aspek perkembangan intelektual, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan perkembangan spiritual. Manusia yang demikian ini, kalau bertumbuh dengan sehat, maka Alkitab mengatakan manusia itu akan damai sejahtera dan sukacita. Artinya, manusia itu hidup dalam kebenaran. Karena dengan hidup dalam kebenaran, itulah yang membuat manusia tidak lagi berbeban berat. Itulah yang membuat manusia penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan manusia itu akan berbuah-buah lebat, berpengaruh, berdampak, menjadi berkat bagi sesama. Jadi manusia yang sehat jiwa itu, manusia yang mengalami kelegaan, manusia yang dapat membangun relasi yang hangat, yang memuaskan batinnya. Karena manusia itu tidak lagi dibelenggu, diliputi oleh ketakutan dan rasa malu. Sehingga manusia itu menjadi sebagaimana dirinya seperti yang Allah inginkan di dalam Kristus. Dia bertumbuh makin hari makin menjadi dewasa, serupa dan segambar dengan Kristus. Nah manusia yang demikian ini adalah manusia yang produktif. Namun faktanya saat ini, hari-hari ini, gereja seringkali tidak memandang dengan utuh, atau sering dikatakan hanya memandang dengan mata sebelah terhadap orang-orang yang sedang berbeban berat seperti yang saya katakan. Terhadap orang-orang yang tidak hidup sebagaimana mungkin yang kita harapkan, mungkin yang kita inginkan. Dengan kata lain, ada banyak segi yang dilakukan oleh gereja masih menutup hati, menutup pikiran, menutup diri. Atau dengan kata lain, tidak memberi tempat. Atau dengan kata yang lebih tepat, menolak
orang-orang yang mempunyai masalah dengan beban beratnya. Orang-orang yang mempunyai masalah dengan penderitaan. Mungkin itu bentuknya adalah sebagai orang-orang yang mengalami kelainan mental atau orang-orang yang mengalami masalah dengan kehidupan mentalnya. Bukankah kehidupan mental itu adalah bagian, akibat, hasil daripada beban berat itu tadi? Wujud daripada beban berat itu tadi. Orang-orang yang sedemikian ini tentunya orang-orang yang tidak pernah mengalami kelegaan, hidup dalam penuh dengan sukacita, hidup dapat menjalin relasi secara sehat, bersahabat dan memuaskan batinnya dan kemudian dapat menjalankan peran dan fungsinya secara produktif. Oleh karena itu saya memberikan satu dorongan supaya setiap gereja kembali kepada seperti apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu pertama kali dia melayani di dunia ini. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gereja saatnya menjelang kedatangan Tuhan perlu memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan kerohanian, jiwa yang sehat dari setiap orang-orang yang percaya. Dan inilah yang dinamakan Christian Soul Care, Cura Animarum. Artinya memberikan dukungan dan memulihkan kesejahteraan yang telah hilang. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan yang telah hilang? Tentunya kesejahteraan yang telah hilang itu bukan dianggap sebagai suatu kelemahan, sebagai suatu cacat, sehingga menimbulkan stigma. Seringkali orang berhadapan dengan orang yang berperilaku aneh, orang yang berpikir aneh, orang yang berkata-kata aneh, orang yang bersikap aneh, orang yang perilakunya menyimpang. Seringkali dikatakan orang ini berpenyakit, sehingga kemudian menjadikan stigma. Padahal menurut pandangan saya, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berbeban berat dan letih lesu. Mereka orang-orang yang letih karena beban dosa yang dipikulnya. Mereka orang-orang yang lesu oleh penderitaan yang terlalu lama, yang tetap disandangnya. Mereka berbeban berat. Tuhan datang untuk membebaskan mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita satukan hati, kita ambil langkah bersama-sama dengan cara pandang seperti cara pandang Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita mulai menjadikan diri kita bersama-sama dengan tubuh Kristus menjadi pusat bagi lingkungan di sekitarnya, bagi orang-orang di sekitarnya. Pusat apa? Pusat yang memberikan jawaban. Pusat yang mengundang orang-orang yang berbeban berat dan letih lesu supaya mereka boleh mengalami kelegaan. Ada damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, mereka akan menjadi manusia-manusia yang secara mental sehat. Jangan biarkan mereka. Jangan acuh tak acuh dengan mereka. Kita harus memberikan perhatian kepada orang-orang yang mempunyai masalah di dalam kesehatan mental yang ada di sekitar kita. Menurut saya, setiap orang rentan untuk mengalami kesehatan mental. Setiap pasangan pernikahan, oleh karena cekcok, perselisihan, ketidaksesuaian, rentan untuk mengalami masalah kesehatan mental. Mulai dari kecemasan sampai kepada depresi yang berat. Mulai gejala-gejala yang ringan sampai gejala-gejala yang berat. Mulai dari kepribadian yang berciri-ciri yang tidak normal sampai kepribadian yang menyimpang. Mari kita undang mereka yang letih lesu dan berbeban berat supaya gereja menjadi pusat untuk memelihara kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan kesehatan mental, dan untuk memulihkan bagi mereka yang mengalami masalah di dalam kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Tuhan memberkati. Shalom. Sebuah pengingat dan bahkan himbauan yang sangat penting yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa di Matius 11 ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan."
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan adalah undangan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu kalau orang mau datang kepada Yesus pasti akan datang kepada Anda dan saya. Orang-orang percaya, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, ini sebuah bagian yang harus kita sadari. Ya, dan satu bagian yang apa ya, peran yang nggak boleh lagi diabaikan. Ya, sebuah penjelasan yang sangat menggugah hati kita dari Pendeta Dr. Dwijo Saputro, ya, spesialis kejiwaan. Dan kita tahu ini satu isu yang nggak bisa diabaikan lagi oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan, dan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, di bagian terakhir, bicara tentang solusi. Kita udah belajar tentang stigma. Ya, betapa itu harus segera disingkirkan, stigma negatif ini. Ya, dan kita udah belajar tentang realitanya, karena realitanya bahkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta pun bisa mengalami ya mental health issues, bisa mengalami apa yang sangat-sangat awam untuk dialami semua orang, sangat bisa dialami semua orang. Ya, ada dua bagian. Yang pertama, solusi yang pertama, kita sebagai gereja, Anda sebagai gereja, Anda dan saya, individual, as a church, ya, Christian soul care, aku sebutnya sebagai itu. Ya, kepedulian jiwa bagi seorang Kristen. Ya, jika Anda struggle dengan mental health issues, yang pertama kita harus datang kepada Tuhan dengan berdoa. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berdoa. Ya, jika Anda struggle dengan mental health issues, berdoa, datang kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 juga dikatakan hal yang serupa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ternyata kekhawatiran bisa kita pegang sendiri, kita simpan sendiri, atau bisa kita serahkan kepada Tuhan. Ya, step pertama, as a church, sebagai personal. Karena gini, gereja bukan bangunannya, lebih dari organisasinya. Bukan cuma perkumpulannya, tapi Anda dan saya, setiap individu. As a church, sebagai sebuah gereja. Ya, sebagai gereja. Ya, kita harus yang pertama berdoa. Yang kedua, kita bisa setelah berbicara kepada Tuhan dalam doa, kita bisa membagikannya atau berbicara kepada sesama orang percaya. Kita bisa bahasa gampang kita kenal sebagai curhat. Kita mencurahkan hati kita. Galatia 6 ayat 2. Ada satu ayat yang mesti dicatat, ya, mesti di-highlight untuk pesan bulan ini, bahkan secara satu seri ini, ya. Galatia 6 ayat 2 dikatakan, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Ya, aku pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sederhana sekali, ya. Ini adalah tanggung jawab Anda dan saya. Satu, mestinya ada satu beban di hati kita untuk saling menanggung beban sesama kita, supaya dengan demikian kita, Anda dan saya, mentaati perintah Kristus. Ini sebuah perintah untuk saling memperhatikan, saling mengasihi. Satu perintah yang kerap kali diulang oleh Juru Selamat kita. Ya. Yang pertama kita berdoa, bicara kepada Tuhan. Yang kedua kita bisa berbicara, yang membagikan pergumulan kita dengan sesama orang percaya. Yang ketiga, ya, salah satunya di kisah Nabi Elia, ya, untuk beristirahat. Ya, dia dibilang tidur terus. Bahkan lucu ketika Tuhan membangunkan dia, bertanya Elia, kenapa kamu ada di sini? Ya, dikatakan bahkan Tuhan menyuruh dia untuk makan dulu. Ya, kita secara tanggung jawab pribadi, kita bisa mengatur ada berapa hal. Yang pertama, pola tidur. Ya, pola tidur ternyata sangat mempengaruhi. Ya, kita bisa mengatur yang berikutnya, pola makan. Ya, apa yang kita makan, mesti kita atur dietnya gimana. Gitu ya, nggak bisa asal makan, sembarangan makan. Ya. Nah, berikutnya kita bisa coba mulai bangun kebiasaan yang baik, yaitu berolahraga. Nggak harus olahraga yang berat, justru harus olahraga yang ringan-ringan. Yang penting kita, metabolisme tubuh kita mulai membaik. Dan kita mulai teralihkan dari berbagai kekacauan yang mungkin menghujam kita, berbagai konsentrasi dan tekanan hidup. Ya, kita bisa milih untuk berolahraga. Nah, berikutnya, ya, bahkan nasihat dari sesama hamba Tuhan yang keliling gitu ya. Karena saya waktu awal-awal mulai 2017, mulai pelayanan sana-sini, saya mulai dihinggapi satu kelemahan tubuh yang namanya asam lambung yang kerap kali naik terus, ya. Asam lambung akut yang namanya GERD. Dan emang ternyata umum, ya, sebagai pembicara yang keliling, pengkhotbah yang membagikan di sini, di sana, ya, bahkan orang yang cuma seorang motivator misalnya atau pembagi seminar juga kerap kali mengalami sama namanya stress level yang tinggi. Dan disarankan untuk memiliki hobi, ya, liburan, hobi, ya, liburan nggak harus jalan-jalan yang gimana, tapi yang penting kita coba untuk beristirahat sejenak dari semua kepenatan kita.
ya ini istirahat. Kenapa? Karena berdoa aja nggak cukup, kita harus ada usaha dari kita juga. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Ya ini tanggung jawab Anda dan saya untuk beristirahat. Dan yang berikutnya, kita punya yang namanya terapi. Ya terapi, kita harus seek professional help. Ya, kita mencari bantuan dari para profesional. Ya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang emang ahli di bidangnya. Ya psikiater, psikolog. Dan di Sinode GBI sendiri, Gereja Betel Indonesia, ternyata ada ya satu, bukan hanya wadah tapi pelayanan khusus ya yang bergerak di aplikasi ya dalam bidang ini. Ya dan sebentar kita akan lihat videonya, presentasi dari apa yang kita sebut sebagai Mekar. Ya, melindungi keluarga anak dan remaja dari Gereja Betel Indonesia. Sebuah pelayanan yang sangat penting, saudara, yang ternyata dimiliki oleh Sinode Gereja Betel Indonesia. Ya, satu upaya untuk mencari seek professional help, ya benar-benar dilayani oleh orang-orang yang di bidangnya, orang-orang yang ahli di bidangnya, psikiater, psikolog yang juga anak-anak Tuhan. Kenapa penting? Bukan hanya sekedar cari terapis atau psikolog atau psikiater asal aja gitu, tapi ya sama anak Tuhan, karena tentunya ya ada yang tidak didapatkan dari nasihat-nasihat yang lain, ya dari terapi-terapi yang lain, dari terapis-terapis yang lain yang non-Kristen. Ya, pastinya ada wejangan juga secara spiritual, secara rohani. Ya, karena harus holistik keseluruhan. Ingat, kita ini jasmani dan juga rohani, saudara. Nggak bisa cuma dikasih nasihat secara psikologis aja. Tapi juga harus teologinya harus dalam juga. Ya, dan ini yang ditawarkan, yang ternyata ada dan harus sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan baik. Ya, Mekar dari Gereja Betel Indonesia, Sinode Gereja Betel Indonesia. Nah, yang kedua, ya setelah kita membahas solusi sebagai gereja, ya Anda dan saya individu gereja, as a church, yang berikutnya kita akan belajar tentang solusinya tentang as the church. Bagaimana gereja harus bersikap, dalam artian gereja sebagai sebuah komunitas. Ya, sebagai sebuah komunitas. Dari dalam bukunya yang sangat bagus sekali dan sangat saya rekomendasi, Grace for the Afflicted. Ya, Grace for the Afflicted, yang nulis namanya Matthew Stanford. Ya, ini saya ambil di bagian terakhirnya, ada tentang apa yang disebut dengan a mental health equipped church. Ya, gereja yang diperlengkapi secara khusus untuk benar-benar bukan hanya menanggulangi, tapi benar-benar menjawab ya dari pergumulan mental health issues. Ya. Dan ini tanggung jawab kita sebagai sebuah gereja, komunitas rohani. Yang pertama, ya ada beberapa yang saya ambil, nggak semua. Ya, dan yang ini yang menurut kami New One International Church mungkin untuk dilaksanakan gitu ya, ke depannya. Yang pertama, congregational education and awareness. Ya, pendidikan untuk membangkitkan kesadaran jemaat supaya tentunya apa, tidak ada lagi stigma. Ya, karena realitanya the struggle with mental health issues is real. Ya, bahkan hamba-hamba Tuhan bisa mengalaminya, pendeta-pendeta bisa mengalaminya, kita udah bahas di dua khotbah pertama ya, tentang stigma dan tentang realitanya. Ya, dan di satu bulan ini mudah-mudahan memberkati Anda dan saya, memperlengkapi kita, karena ini yang gereja bisa lakukan. Ya, congregational education and awareness. Ya. Nah, yang kedua adalah clergy mental health training. Ya, pelatihan kesehatan mental bagi
para pendeta dan para pelayan, bahkan jemaat. Karena di New One International Church kami percaya semua kita akan diperlengkapi, equip untuk jadi pelayan, bukan hanya jemaat. Ya karena gini, almarhum ayahku George Tapi Heru selalu mengatakan bahwa gini, orang yang pelayanan belum tentu cinta Tuhan. Tapi yang mengasihi Tuhan pasti nggak akan tahan untuk nggak pelayanan, pasti rindu untuk melayani. Ya, dan New One International Church percaya kita ini ada bukan hanya untuk digembalakan, tapi akan di-equip, diperlengkapi sedemikian rupa untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya, dan ternyata sekali lagi, Sinode Gereja Bethel Indonesia, ya punya akademi khusus untuk ini, saudara, memperlengkapi Anda dan saya, ya untuk pelatihan, terutama dalam bidang konseling, tapi ini akan sangat connected, sangat berkaitan dengan mental health issues, ya. Karena ini yang disarankan di buku Grace for the Afflicted, untuk gereja ini melakukan apa yang namanya clergy mental health training, ya memperlengkapi para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, ya untuk bisa melayani, ya jika ada siapapun yang datang yang mengalami apa gangguan kejiwaan gitu ya, istilahnya mengalami penyakit kejiwaan, dan kita bisa diperlengkapi. Dan ada video lagi, saudara, himbauan dari Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia mengenai apa yang disebut dengan BBCA Bethel Biblical Counseling Academy. Shalom saudara sekalian, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, ingin menyatakan bahwa pada masa kini ada banyak orang yang sedang mengalami pergumulan, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan juga masalah sakit penyakit. Dan ketika dia minta pertolongan kepada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang lain, jawaban standar adalah berdoa saja. Saya percaya berdoa sangat penting, tetapi harus ada yang lebih daripada itu. Kita harus dilengkapi untuk bisa mengkonseling orang dan memberikan jawaban sesuai dengan pergumulannya. Karena itulah BPHGBI telah menyiapkan sebuah program untuk melengkapi setiap anak-anak Tuhan untuk bisa menjadi konselor-konselor yang biblical dan juga punya keterampilan konseling yang baik. Karenanya saya mendorong saudara mengikuti BBCA atau Bethel Biblical Counseling Academy yang akan diadakan dalam beberapa modul. Keterangan lebih lanjut saudara bisa lihat di bawah ini dan daftarkanlah diri Anda sekarang supaya Anda menjadi konselor yang handal. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ternyata Sinode Gereja Bethel Indonesia juga memiliki ya si clergy mental health training ini, saudara. Ya, alangkah sangat baiknya jika kita manfaatkan fasilitas yang ada, program yang ada ini, yang untuk memperlengkapi Anda dan saya untuk mereka sebutnya sebagai, kami menyebutnya sebagai pendidikan konseling untuk awam. Jadi nanti siapapun kita akan diperlengkapi dengan kemampuan untuk konseling, apapun masalahnya, saudara. Banyak yang dibagikan di situ. Kita diperlengkapi dalam banyak hal. Ya, karena gini, masalah kehidupan banyak, ya, saudara. Dan mental health issues ini juga bisa timbul dari berbagai faktor. Hendaknya kita diperlengkapi, Anda dan saya diperlengkapi untuk benar-benar bisa melayani, ya bisa peduli dengan lebih baik gitu. Memberikan nasihat-nasihat yang benar-benar bisa lebih berguna ya, bagi teman-teman kita, bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang struggle dengan mental health issues. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan as the church, sebagai tubuh Kristus. Ya, gereja sebagai komunitas. Ketiga adalah collaborative professional relationships atau hubungan kolaborasi dengan para profesional. Ya, sekali lagi harusnya gereja sangat connected dengan para hamba-hamba Tuhan yang melayani berprofesi sebagai psikiater dan juga psikolog. Ya, harusnya kita sangat-sangat connected sehingga kalau ada yang ini kita bisa tahu connect ini ke siapa, ngobrolnya ke siapa, ya terapinya ke siapa, berobatnya kemana gitu ya. Nah, ini harus mulai sungguh-sungguh dibangun. Ya, sungguh-sungguh dibangun dan kita harus saling bergandengan tangan karena kita nggak bisa sendiri. Ya, kita nggak bisa sendiri karena emang gereja nggak dirancang untuk sendirian. Justru ini sebuah komunitas. Semakin kita berjejaring, semakin kuat kita melayani, semakin powerful pelayanan kita. Semakin juga useful, berguna, and helpful, menolong, bisa membantu. Ya. Yang keempat, ada namanya pastoral care team. Ya, pastoral care team ini gereja bisa membentuk tim perawatan khusus, ya, yang terdiri dari para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, ya, tim perawatan khusus untuk mental health issues.
kita bisa bikin pastoral care team, ada tim khusus, tim pelayanan khusus ya, satu divisi khusus lagi yang bisa dibentuk khusus untuk menangani ya, untuk benar-benar melayani siapapun yang struggle dengan mental health issues. Dan ini sangat mungkin dilakukan. Ya, pasti bisa juga terdiri dari Anda-anda yang jemaat-jemaat Tuhan ya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang juga apa berprofesi sebagai psikiater atau psikolog. Ya, ada ruang untuk melayani di gereja. Dan yang terakhir ada membentuk namanya support groups. Ya, kelompok khusus untuk saling mendukung. Karena ketika struggle-nya itu sama, biasanya kelompoknya ini, support groups-nya ini akan lebih efektif. Ya, karena aku percaya kalau memang benar surveinya mengatakan bahwa 1 dari 3 orang sebenarnya memiliki mental health issues. 1 dari 3 orang berarti banyak ya. Ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini, ketika hidup beban hidup lagi benar-benar menekan, ya lagi krisis, lagi pandemi begini, pasti banyak banget yang mengalami ya gangguan kejiwaan karena tekanan hidup. Dan aku percaya ini yang kita sebagai as the church bisa lakukan. Yes, sebagai as a church, kalau kita struggle, kita bisa melakukan tadi. Ya, yang bagian pertama kita bisa berdoa, kita bisa sharing dengan sesama orang hamba-hamba Tuhan, anak orang-orang percaya. Ya, berikutnya kita bisa beristirahat, ya, mengatur semuanya, tidur, makan, olahraga, dan juga punya hobi atau liburan. Dan terakhir kita bisa pergi ke terapi. Ya, pergi ke benar-benar yang seek professional help. Itu yang as a church. Dan as the church, kita bisa melakukan hal-hal yang tadi. Ya, yang tadi kita udah bahas. Dan saudara, ini solusi yang kita dapatkan dari sepanjang bulan ini tentang seri kita. Ya, seri kita yang berjudul empathetic. Ya, sebuah kata adjective ya. Yang artinya adalah showing an ability to understand and share the feelings of another, menunjukkan kemampuan untuk peduli ya, dan seperti berbagi perasaan antara satu sama lain. Dan aku percaya Roh Kudus ada di dalam kita juga untuk mampukan kita. Ya, jadi bukan hanya yang peduli, bukan hanya bersimpati, tapi juga bisa berempati, memiliki empati. Ya, sebuah undangan untuk menangislah dengan yang menangis dan tertawalah dengan yang tertawa. Sebuah undangan yang sangat alkitabiah. Dan tentunya undangan untuk peduli, karena Tuhan Yesus peduli. Ya, kita sebagai pengikutnya harus juga punya kepedulian yang sama. Jadi ketika ada orang yang datang dan berkata, karena dia tahu dia mengalami struggle dalam mental health issues, ya, dia datang dengan berkata, I'm pathetic. Ya, saya menyedihkan. Saya struggle dengan ini. Dan kita akan berkata, no. You're not pathetic. You're just human. Ya, I am the one. We are the ones who needs to learn to be more empathetic. You're not pathetic. Ya, we are the ones. Kami yang harus belajar untuk memiliki empati, untuk berempati. Dan sekali lagi kita dijadikan keluarga. Ya, Tuhan menjadikan kita satu keluarga rohani untuk saling peduli. Nah, sudah waktunya. Ya, gereja jadi yang ada di garda terdepan untuk peduli karena Yesus peduli. Ya, Tuhan kita tidak abai, Tuhan kita peduli. Ya, dengan kesehatan jiwa kita dan kesehatan tubuh kita dan semuanya, tubuh, jiwa, roh. Dia yang rancang kita sedemikian rupa dan dia peduli. Ya. Dan sekali lagi ya, semoga ini bisa membantu kita. Ya. Minggu terakhir akan ada obrolan tentunya di akhir setiap bulan. New International Church ada obrolan, talks. Dan mudah-mudahan seri bulan ini membangkitkan awareness dalam diri Anda dan saya. Meyakinkan kita bahwa ini sesuatu yang benar-benar harus sungguh-sungguh kita perhatikan, saudara. Kita nggak bisa abai lagi. Ya, Roh Kudus kuat sekali memberikan impresi di hati saya di kisah tentang orang kaya yang tak bernama dengan Lazarus yang miskin. Jadi gambarkan di kisah itu, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Lazarus yang miskin ini berada di bawah meja dari orang kaya itu seumur hidupnya. Saya juga bingung hubungan mereka ini apa gitu, apakah masih saudara atau gimana. Tapi gimana caranya Anda tinggal di rumah mewah, ada meja makan dan di bawahnya ada benar-benar orang yang gak punya apa-apa. Yang punya penyakit, bahkan sampai meninggalnya pun ya meninggal karena penyakitnya. Ya, tapi ada di situ, artinya ada apa ya, dicuekin gitu loh. Orang kaya ini cuekin si Lazarus, padahal Lazarus yang ada namanya, orang kaya ini nggak ada. Dan kita tahu kisahnya, ya orang kaya ini berakhir di neraka, ya, dan Lazarus justru berakhir di pangkuan Abraham. Satu kisah yang ironis, kenapa? Karena di sepanjang kisah kita nggak pernah tahu orang kaya ini namanya siapa. Tapi Lazarus ini ada namanya. Dan aku yakin pasti Roh Kudus kasih impresi ini, karena ini satu hal yang
erat di hatinya Tuhan kepedulian kepada sesama. Kita dirancang, kita diberkati untuk memberkati. Ya, kita dipulihkan untuk memulihkan. Ya, kita dibebaskan untuk juga memberitakan kebenaran, karena kebenaran bisa membebaskan orang. Ya, Anda dan saya kita diberi kuasa, bahkan lebih jauh lagi kita diberi kuasa Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri tinggal dalam kita. Untuk buat hati ini mudah tergugah, dan lebih jauh lagi kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa mendoakan. Kita bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang, bisa sharing, dan kita bisa bawa mereka to seek professional help. Ya, kita bisa melakukan lebih dari cuma sekedar berdoa. Dan ini yang saya percaya, ini yang kami percaya. Ya, sebagai gereja New Wine International Church percaya. Dan aku berharap, sekali lagi kami semua berharap, ya, seri bulan ini membangkitkan awareness dan hati kita untuk kembali bergelora, mengasihi sesama seperti Tuhan lebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Let me close us in prayer. Bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat hatimu yang Engkau impartasikan pada hati kami. Thank you. Udah bikin kami, udah tegur kami, nasihati kami untuk peduli, untuk berhenti cuek, untuk berhenti menghakimi dengan stigma-stigma yang kami berikan kepada saudara-saudari kami yang lagi struggle dengan mental health issues. Tuhan ampuni kami. Lebih jauh lagi Tuhan, pakai kami bagi perpanjangan tangan dan kakinya Tuhan, alat bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Mampukan kami Tuhan, selagi kami memperlengkapi diri sebagai gereja-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Roh Kudus bantu kami, mampukan kami untuk menyembuhkan, memulihkan, karena Kau yang memberi kami kuasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hatimu tidak pernah Kau sembunyikan bagi kami. Kami bersyukur hatimu sendiri Kau berikan sehingga itu jadi seperti hati kami sendiri yang berempati terhadap sesama kami. Kami berdoa, minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah. Tapi kami berdoa, biar roh kami yang penurut Engkau, yang peluk Roh Kudus, sehingga hidup kami gak sia-sia, sehingga kami berhenti abai. Kami berhenti melakukan stigma, menghakimi, tapi kami mulai peduli. Mulai peduli dan melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Gak ada yang mustahil. Di akhir ibadah ini, Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk mengingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkati, anak-anak Tuhan diberkati, bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Kami rindu jadi berkat Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan, melalui profesi kami. Izinkan kami bahwa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, tempat kami berdomisili, kami tinggal, tempat kami menimba ilmu, bekerja, berusaha, melayani di kota, bahkan di negara manapun. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal di dalam kami, yang memampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu, menyinari Kau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, bisa persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap, rindu, dan rela untuk menjadi berkat, di dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. See you on the next online service. God bless. Stay safe.